Desa Sidomulyo merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Desa Sidomulyo berjarak 31 km berkendara dari ibu kota Kabupaten Pacitan dan 10 km dari pusat Kecamatan Ngadirojo. Jumlah penduduk Desa Sidomulyo adalah 4.624 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.339 kakak. Desa Sidomulyo memiliki wilayah seluas 1.680,265 hektar yang terbagi menjadi 9 dusun yakni Krajan, Ledok Kulon, Ledok Wetan, Pagutan, Soge, Taman Sari, Tawang Kulon, Tawang Wetan, dan Tempusari. Mayoritas mata pencarian penduduk dusun Desa Sidomulyo berprofesi sebagai petani, pedagang, dan nelayan, serta memiliki UMKM yang beragam dan kreatif. Desa Sidomulyo memiliki wilayah yang sangat tropis dan juga kaya akan pariwisata pantai, seperti Pantai Soge, Pantai Gedangan, dan lain-lain. Namun, di balik potensi kekayaan yang dimiliki, Desa Sidomulyo mengalami permasalahan yang serius pada saat musim kemarau. Kondisi ini menyebabkan banyak mata air yang mengalami penurunan debit akibat berkurangnya air hujan dan penurunan daya simpan air di kawasan karst akibat perubahan fungsi. Telah diketahui bahwa karst di Pacitan memiliki beberapa sungai bawah tanah yang bisa dijadikan sumber air bersih. Namun sumber air ini tidak mudah dijangkau karena posisi air yang berada jauh di bawah sehingga memerlukan peralatan khusus. Menurut warga setempat, tidak semua sungai bawah tanah memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam hal memenuhi kebutuhan air masyarakat. Begitu pula perangkat desa dan warga setempat sudah berupaya dengan menggunakan alat yang diberikan oleh pihak pemerintah untuk melakukan dropping air ke berbagai sumber air bersih. Seiring berjalannya waktu, dikarenakan keterbatasan alat yang kurang efisien, upaya tersebut belum bisa dilakukan maksimal. Berdasarkan hal tersebut, cukup mendorong kami untuk melakukan survei dan memberikan bantuan berupa alat yang menunjang keefektifan dropping air di Desa Sidomulyo. Setelah berbulan-bulan bekerja sama tanpa lelah, akhirnya harapan warga Desa Sidomulyo mulai terwujud. Bantuan alat dropping air yang telah lama direncanakan, kini sudah terrealisasi di beberapa dusun seperti Dusun Ledok Kulon dan Ledok Wetan. Dampaknya, kini warga bisa menikmati akses air bersih dengan lebih mudah dan cepat dibandingkan sebelumnya. Bayangkan saja saat musim kemarau tiba, mereka tidak lagi harus bergantung pada sumber air yang sulit dijangkau. Warga akhirnya bisa merasakan air bersih tepat di depan mata mereka. Tapi itu bukan satu-satunya cerita yang menarik. Kami juga mengadakan sebuah sosialisasi yang sangat penting dengan tema optimalisasi pamsimas sebagai solusi tanggap kekeringan di Desa Sidomulyo. Acara ini digelar di rumah salah satu warga dan dihadiri oleh banyak orang. Di awal, ada sambutan hangat dari kepala desa dan perangkat desa yang menyampaikan rasa terima kasihnya atas segala usaha yang telah dilakukan bersama. Setelah itu, dari tim UNESA memberikan penjelasan mendalam tentang pentingnya perawatan alat dropping air agar dapat terus berfungsi optimal dalam jangka panjang. Dan yang lebih menarik lagi, ada sesi diskusi yang interaktif. Warga-warga di sini sangat antusias berbicara tentang apa yang bisa dilakukan ke depannya untuk menjadikan Desa Sidomulyo lebih makmur dan sejahtera. Energi positif terasa begitu kuat saat melihat warga dan tim kami bersatu untuk menciptakan perubahan yang nyata.
Kami juga tidak lupa rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada kepala desa, perangkat desa, dan seluruh warga desa Sidomulyo. Sambutan hangat, dukungan tanpa henti, serta kerjasama mereka dalam mengatasi masalah kekeringan sungguh luar biasa. Kami sangat berharap dengan bantuan ini, masalah kekeringan bisa teratasi dan desa Sidomulyo semakin makmur di masa mendatang. Dan tentu saja sebagai bagian dari tim dari UNESA, kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan atau kesalahan selama kegiatan berlangsung. Karena pada akhirnya, semua ini adalah perjalanan pembelajaran bagi kita semua. Thank you.